Dari tanah air, pemirsa, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengumumkan akan menggelar Liga 1 musim 2021-2022 pada tanggal 20 Agustus. Keputusan diambil setelah PSSI melakukan konsultasi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali serta pihak Mabespori. Melansir laman resmi PSSI, seri 1 akan dimulai di zona hijau, demikian juga untuk seri-seri selanjutnya. Oleh karena itu, dalam waktu dekat, PT LIB selaku operator kompetisi akan melakukan pertemuan dengan seluruh perwakilan klub Liga 1 secara virtual. Sementara itu, terkait kick-off Liga 2, PSSI merencanakan menggelar kompetisi setelah Liga 1 dimulai. Soal waktu pelaksanaan, PT LIB akan lebih dulu menggelar pertemuan dengan perwakilan klub. Alhamdulillah tadi malam komunikasi Ketua Umum, Pak Ketum dengan Pak Menteri Pemuda dan Olahraga, Pak Menpora, telah memberikan arahan secara jelas kepada PSSI. Lalu kita masih optimis dan yakin, insya Allah kick-off kompetisi Liga 1 kita laksanakan pada tanggal 20. Sesegera mungkin PT LIB akan komunikasi dengan klub-klub 18 klub Liga 1.